Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Yaskurni dan sari tilawah oleh Ananda Ajra Putri Betrisia. Kepada Ustadz Yaskurni dan Ananda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا شاهدا
وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.